Selamat malam semua bangsa mata yang ada di manapun Anda berada. Saat ini kita ditemani oleh ya, ditemani oleh Netra Boys ya. Sesi latihan guys. Latihan untuk persiapan masuk studio. Ini adalah latihan kedua setelah sesi berikutnya. Inilah dia Netra Boys, korban modal holo. Dengan dipandu oleh guru besar Netra Boys, Dapot Simar Mata. Ya, selamat malam ya Roy Andika sedang menonton. Terima kasih. Wajar aja. Inilah dia Netra Boys akibat korban modal holong. Alai molo tari ngotong do itu. Nungari laho salelengo. Takas dohasia. Takas di motoro. Moral horong do diriku. Behoro asian, mamuka pai panan. Jala horo asian, mamuka pala jadian. Netra Boys,
akibat korban modal Allah. Masalah dia sangat sakit. Ada pesan ya, Adi semangat ya. Terima kasih ya, saatnya untuk menyapa para penonton yang ada di seluruh Indonesia ya. Kita mulai satu-satu ya. Ada Pre Andika sedang menonton, ada Eprida Ritonga, Bu Lurah sedang menonton bersama dengan Pak Lurah, Digo Armada Siar sedang menonton. Mulia Temalai menyempatkan waktu untuk menonton ya. Ada Eprida Ritonga, mantap bang. Iya mantap. Salah itu ya, mantul. Kalau mantap itu makan tape ya. Mantul mantap betul ya, diganti ya. Mantul. Ada Sepani Diana Pak Ban sedang menonton, terima kasih. Ada Mega Santuri, Hotma Malau sedang menonton. Jangan hanya kasih tamai tantangan, tetapi silakan mengetik komentar saran termasuk ya kritik yang keras. Ada Muara Sonang Simatupang, Simatupang sedang menonton ya. Simatupangnya dua kali diketik mungkin supaya orang lebih tahu ya. Ada juga Adi semangat ya. Oke, sudah tadi Hosia Simatupang ya. Kemudian ada Chris Sigalinging Parna ya, rekan dari Poren Musik Indonesia ya. Terima kasih Chris sudah menonton. Hajar katanya, hajar ya, dihajar nanti ya. Sekali lagi ada Asli Ridwan Simatupang sedang menonton ya. Kita buat dulu request mereka apa satu untuk penutupan live. boleh buat Anope. Ada Pranto Purba sedang menonton ya. Jadi sekarang akan meninggalkan tempat latihan karena tadi sudah latihan juga tadi ya, udah latihan yang berjudul kepanjangan sampai nggak bisa ngomongnya ya. Iya. Cinta si Palesem tadi sudah ya. Jadi akibat korban modal holong ini kita bisa tanya dulu ya kepada pencipta lagunya, Dapot Sibar Mata ya. Ini salah satu persenangan seperti ya. Kita mau tahu kira-kira makna lagu, maknanya dulu ya. Oke, Horas Lae Dapot Sibar Mata Horas. Kita mau sampaikan kepada pemirsa kira-kira akibat korban modal holong ini gimana ya maksud dari lagunya, arah tujuannya artinya apa ya? Kenyataan. Oh, itu sebenarnya diangkat ceritanya dari Persunin Netral Voice juga ya. Nah, pernah seorang Persunin Netral Voice. Aduh, udah jangan dibuka ya. Nah, bahwa ada wanita cantik yang punya harta juga datang mencintai dia. Sementara si Sianturi hanya mengandalkan beberapa orang. Oops, jangan dibuka semua ya. Jangan dibuka semua. Aduh. Wanita itu mau juga. Oh. Tidak setia, ternyata melinting juga ya. Oh, kisah nyata guys. Padahal Sianturi udah serius mencintai, udah serius menjatuhkan holongnya, ternyata dikhianati. Oke guys, demikian rupanya arti lagunya ya, kisah nyata. Pantas saja ya, Jackson Sianturi menariknya dengan sangat sungguh-sungguh sambil membayangkan wanita tuh. Kita langsung guys, wawancara dengan yang punya cerita yang diangkat dalam satu lagu. Tapi jangan disebutkan ya. Jangan disebutkan itu marganya apa, buru apa, dari mana. Sebutkan aja, hai orang yang pernah saya sayangi, saya tidak dendam dan saya harap kamu baik-baik saja. Kita mudah-mudahan itu yang disampaikan Jackson. Tapi gak tahu ya dimana apa dia masih mana. Halo Jackson. Ya. Ah, ini adalah Jackson ya. Sebelum kita tanya, saya harus kasih tahu dulu ya background. Inilah korbannya. Ya, Jackson ini tadinya guys merantau ya ke kota lain sebagai pemain sepak bola, tapi nggak ada yang dukung. Akhirnya dia berubah profesi menjadi petinju, tapi nggak ada juga yang mendukung. Akhirnya dia berubah menjadi mencoba peruntungan di Jakarta Timur sebagai penyanyi profesional dalam bingkai Netral Voice ya. Jackson, ini supaya jangan terlalu lama ya, kita boleh tahu ini katanya dari sejarah kamu ya. Coba sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dalam satu kalimat, tapi jangan sebut marga, boru, dan dari mana. Halo ya, mantan kekasih ya. Ya, tapi tidak usah diceritain lagi bos. Oh gitu. Soalnya ini udah enak, mudah-mudahan di sana dapat saya wanita yang lebih.
mencintai saya, bukan yang tulus yang bisa salah mengenal kesalahan. Dia jangan korban seperti saya, korban modal tolong. Padahal dianya, ya. Apa kamu nggak merasa salah, Jackson? Kamu sudah tahu kamu tidak ada sesuatu, kamu punya hanya modal tolong. Kenapa kamu juga menerimanya? Yang pastinya modal saya sekarang adalah lagu yang akan kami rilis, itulah korban modal tolong. Semoga wanita yang di sana akan bisa mendengarkannya. Dan wanita yang saya tidak mau lagi kepada dia, tapi jangan begitu ya. Saya ini yang intinya saya akan mencari yang baik dari yang coba dulu. Baik-baiklah kau di sana, mantanku. Coba dulu sampaikan dulu satu pesan yang baik. Baik-baiklah kau di sana, mantanku. Enggak usah lah. Jackson, guys, belum bisa melupakannya ya. Sabar ya, mungkin. Tapi masih membekas. Pokoknya saya lebih mencari yang mana tahu ada wanita lain di sana. Mana tahu ada. Oke. Jadi, siapa wanita yang kira-kira bisa menerima Jackson apa adanya dengan korban modal tolong? Adalah. Ya. Jreng-jreng. Borobudur. Ya. Oke, kami akan waktunya untuk membubarkan ya. Karena sudah malam, tetangga juga sudah mulai tidur ya. Kiranya kami minta doa restu kepada semua ya. Fans, para penggemar, para sahabat, para keluarga, dan para teman-teman, termasuk teman jauh, teman dekat, dan teman yang tidak dikenal sekalipun. Sekarang, teman terbaru Anda sudah datang, yaitu Netral Boys, super sekali. Inilah dia Netral Boys, akibat korban modal holong. Dan nanti, nantikan segera akan rilis, dan didukung oleh host termahal bangsa Batak sedunia dengan bayaran 80 juta per 30 tahun. Karyan dan tamu bulan mundur diri dari Anda. Selamat malam. Bye bye. Jadi